Selamat sore sedulurku. Kali ini saya mau unu-unu menyirami tanaman yang di tepi sungai. Lagi tanamannya sedikit. Menyirami tanaman di tepi sungai sedulur pakai kompor. Ya, kompor. Tanamannya ini sedulur. Tanamannya ada kacang sawi, ada timun juga ada, ini juga ada, belum tumbuh, ini seledrinya belum tumbuh, sedikit itu. Sawi ini kayak naik. Kacangnya tadi pagi saya siram dengan atau saya semprot dengan obat karena ini dimakan oleh serangga atau hama. Jadi pertumbuhannya itu tidak baik, jadi disiram atau disemprot. Lokasinya di tepi sungai ini, sedulur. Persis jika banjir ludes ini. Jika banjir ludes. Ah, nopo? Oh. Tibang. Diobori. Itu ada orang ngekum atau menghilangkan semut banyak sekali katanya di tangga atau tonggo apa seneng tonggo ini airnya semakin deras semakin besar kayaknya di atas banjir tadi malam itu banjir itu terus tadi malam banjir. Untuk sore hari ini atau hari ini terutamanya banyak atau jarang ada mobil truk yang melintas di tengah-tengah sungai sini atau melintas melihat atau mengambil bebatuan di sini jarang kita di hari ini dan kemarin. Tidak tahu kenapa karena kayaknya ini airnya ini kan semakin besar ini sedulur. Airnya semakin besar, jadi tidak berani untuk melintas di sini. Oke. Sore hari ini sedulur, penampakan sore hari di pinggir sungai atau tepi sungai, atau kalau zaman dahulu ini letaknya di tengah-tengah sungai ini sedulur saya ini, jadi tengahnya di sini. Kali atau sungai ini tahun dahulu sekitar 7 meteran dalamnya lebih. Sekarang sudah begini karena tertimbun oleh material atau bebatuan untuk dan lain-lain dari gunung guntur sana itu gunung gunturnya di sana balik gunung ini guntur pas 2000 berapa 17 sampai sekarang alhamdulillah untuk tahun ini tidak banjir batu karena sudah masanya sudah terang bahasanya ngono. Airnya jernih sekali sedulur. Airnya jernih banget. Nek tongkrongan untuk nongkrong malam cocok iki. Hawane seblak-semeblak. Hawane seblak-semeblak lur. Banyune ya rada pas. Mbah Partinge nyang apa Mbah Partinge? Kayak Mbah Partinge golek watu lur. Nah, ini jika banjir atau terdam itu tidak bisa melintas ke sungai, ini solusinya ini orang batunya dilempar ke ini pinggir jalan raya, lempar ke sini untuk dijual. Nah, ini batu-batu di sini ini
dilempar atau di ini boko-boko perlahan-lahan sampai sini, sedulur. Itu Simbah Partin mau mengangkut atau ngangkat batu untuk dipinggirkan ke tepi sungai. Cerah sekali ya sedulur, sejuk ini nih, malam hari. Coba saya sepil kalau jika malam hari di tepi sungai atau di tengah-tengah sungai, hawanya biar ayo peteng, tapi bakaran cocok ngelek telo kuning bakaran yang pinggir sungai, cocok kayak nih. Coba nanti saya praktekkan ya sedulur. Ini sambil menikmati sore hari melihat tanaman ini sedulur. Tanamannya tidak jadi nih, malah di sana itu ngone sedulur atau dulur saya di sana, yang ada di sana itu subur sekali. Taman saya ini tidak subur gimana ini? Apa ada hamane opiye? Bersih sekali, sungai kali ini bersih sekali sedulur. Jernih, bersih, indah. Yang kemarin itu saya sepil video yang ada di jembatan ini, sana itu jembatannya, kayak kelihatan toh. Nah, kelihatan jembatan sono. Nah, itu di dekat masjid, sana itu dekat masjid. Pemandangan indah sekali. Ini untuk wisatawan, untuk selfie atau juga spot selfie, spot foto dan lain-lain lah. Untuk video prewedding, wah cocok ini tepi sungai. Pemandangannya apik. Coba main prewedding nih, ini cocok gitu nih. Ini pinggir kali. Pemandangannya nggak lebih, cocok. Coba lah, apalagi di tengah sungai yang ada di sana, di atas sana itu, wah indah sekali, batunya besar-besar. Nah, dan rumah saya itu di sana, rumah saya. Ada kandang. Batunya besar-besar. Mbah Partin nah. Kosa dirubung. Oh. Kelam. Sedulur, ayo langsung saja saya unu-unu untuk sore hari ini, oke? Langsung cus. Halo,